Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Haji Awam, Naib Ketua Kesatuan Ulama Muslimin Sedunia, Yang Mulia Datuk Seri Utama Raja Nongci bin Datuk Raja Zainal Abidin, Penama Majlis Permuafakatan Masjid Surau Lembah Pantai, Yang Berbahagia Datuk Haji Ibrahim bin Haji Tamrici, Ahli Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Pengerusi Majlis Pemufakatan Masjid Surau Lembah Pantai, merangka Pengerusi Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Bangsal, Tan Sri Puan Sri, Datuk Sri, Datuk Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tok-Tok Puan, Tuan-Tuan Muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini dalam suatu majlis ilmu yang kita sebut sebagai ceramah perdana yang bertajuk Perpaduan Ummah Tuntutan Islam, yang akan disampaikan sebentar sahaja lagi oleh Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru kita. Dan sebelum itu, untuk meringkaskan perjalanan program pada malam ini, saya mewakili majlis ini menjemput Yang Berbahagia Datuk Haji Ibrahim bin Haji Tamrici untuk menyampaikan kata-kata haluan. Majlis dengan ini mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha saudara Ustaz Sirajuddin, Ketua Imam Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang juga pengacara majlis, yang saya kasihi Yang Berhormat Datuk Sri Haji Awam, Naib Pengerusi Kesatuan Ulama sebelumnya, dan Yang Berbahagia Isteri beliau Puan Sri Zainab dan anak, Yang Mulia Datuk Seri Utama Raja Nongci Raja Zainal Abidin, mantan Menteri Wilayah Persekutuan, seorang aktivis masyarakat dan juga kenal pada Majlis Muafakat Masjid dan Surau Pantai yang sebenarnya menggerakkan pertemuan, mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri berada bersama kita pada malam. Tuan-tuan, sahabat-sahabat saya daripada jauh, Tansi-tansi, puan-sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejujurnya saya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keizinan untuk kita bersama dalam satu majlis pada malam ini. Saya mengalu-alukan kehadiran ke majlis pada malam ini, khususnya Yang Berhormat Datuk Seri, walaupun dalam disebutkan masa sempat juga tiba di tempat ini bersama keluarga. Begitu juga saya berterima kasih kepada Yang Mulia Datuk Raja Nongci Raja Zainal Abidin. Saya berterima kasih kerana beliau selain mencetuskan idea ini dan juga telah banyak memberikan saya dorongan dan pertolongan membangunkan Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada bulan Julai 2014, saya telah melampaskan di sini dan juga supaya keutuhan ukhuwah di masjid ini dan qaryah ini serta di Lembah Pantai ini diperkuatkan. Alhamdulillah,
walaupun ada sumber bangkit pada awalnya akibat dari salah paham dan mungkin kealpaan saya sendiri, keadaan makin bertambah baik, alhamdulillah. Tetapi selepas 2 tahun saya di sini dan saya berpendapat, selepas menelusuri perpecahan umat Islam sudah bermula sejak lama dan lebih nyata selepas protokol yang dicipta pada tahun 1800 Islam, kemudian diikuti dengan serangan Kristian ke atas Islam di Perang Salib, diikuti oleh kepentingan Pope dan raja-raja di mula di Eropah sambil menggunakan pakai Arab-Arab tertentu, maka Islam kita, agama kita yang suci ini mula diperkotak-katikkan hingga kini. Soalnya sampai bila keadaan buruk ini harus berlaku di negara kita sendiri? Bagaimanakah keturunan kita di masa akan datang? Bagaimanakah anak-anak dan cucu-cucu kita di masa akan datang? Atas dasar inilah kebimbangan mula menular di hati saya dan terus menerima idea supaya apapun bentuk dan pendekatan yang boleh merapatkan perpaduan umat tanpa mengira pemahaman dan ideologi. Atas dasar itu juga lah, maka saya mengundang yang berhormat Ayah Yusri ataupun Datuk Seri sebagai Naib Pengerusi Kesatuan Ulama Sedunia untuk membantu kami untuk tidak terpecah belah. Sebaliknya, mungkin bahkan IDU IMG agar umat Islam kita berdiri tegak sebagai umat Islam dan Melayu di bumi Malaysia ini berlaku untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua dan Allah memberi kesehatan yang baik kepada pemimpin-pemimpin di hadapan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis ini mengucapkan ucapan terima kasih kepada Datuk Haji Pradi bin Haji Tanici, Pengerusi Masjid Sinar Bangkit Siti atas ucapan kedua beliau. Dan untuk seterusnya, untuk ceramah perdana yang bertajuk Perpaduan Umat Islam, Tuntutan Islam, InsyaAllah akan disampaikan oleh tetamu yang mulia kita pada malam ini, yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Encik Haji Ahmad Hadi bin Haji Awang, Naib Ketua Persatuan Ulama Muslim Sedunia. Majlis ini mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa muallimina wa qudwatina Muhammad Nabiyur Rahmat wa ala alihi wa ashabihi afdalu salawat wa azka taslimat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Surah Al-Imran. Firman Allah, dan berpeganglah kamu semua dengan tali Allah yakni Islam, dan jangan kamu berpecah belah. Yang hormati sahib al-fadilah Pengerusi Majlis selaku Ketua Imam, Pembahagia Datuk Seri Utama Raja Nauci, yang dihormati Datuk Ibrahim selaku Pengerusi Masjid, Tan Sri Datuk Seri
datuk-datuk, datin, pemimpin-pemimpin masyarakat, hadirin hadirat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Terlebih dulu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat Islam. Nikmat yang tidak boleh dibanding dengan segala nikmat yang lain, yang berkekalan daripada dunia sehingga hari akhirat. Islam adalah agama seluruh alam, bukan sahaja agama yang sepatutnya bagi seluruh manusia. Kama Allah Ta'ala, apa khairu dinillahi yamrun walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un. Adakah mereka semua mahu berpegang kepada yang baik daripada petunjuk dan ajaran Allah iaitu Islam? Padahal Islam seluruh yang ada di langit dan di bumi sama ada secara fitrah, secara naluri atau sifat semula jadi, ataupun secara taklif pilihan yang ditugaskan kepada mereka, dan semua mereka akan dipanggil kembali pada hari kiamat untuk dibicarakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh penduduk langit dan bumi adalah makhluk Allah yang kita sebut dalam tiap-tiap rakaat sembahyang Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan Rabbil Alamin, Tuhan yang mencipta dan mengurus seluruh alam ini, sama ada alam langit, alam bumi, alam nyata, alam ghaib, manusia, malaikat, binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya adalah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semuanya mempunyai peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah, sama ada peraturan tabii ataupun peraturan mengikut pilihan mereka sendiri. Peraturan tabii kepada semua, termasuk yang tidak berakal, yang tidak bergerak. Bintang, bulan, cekar matahari, cekar wadah di langit beredar mengikut peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Awan berarah di langit, wassahabi musakhkhari bainas samai wal ardh, dan awan yang berarah yang diperintah di antara langit dan bumi, Islam, mengikut perintah Allah Taala. Tumbuh-tumbuhan yang tidak bergerak, ada yang hidup kawasan payau, kawasan laut, kawasan bukit, kawasan darat, mengikut peraturan masing-masing, Islam tunduk pada Allah Ta'ala. Malaikat-malaikat di langit, la ya'sunallaha ma'arum-arum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak durhakakan Allah sekali-kali. Mereka mesti buat apa sahaja disuruh pada mereka. Itu makhluk malaikat. Begitulah juga makhluk manusia mesti patuh. Kepatuhan secara tabii, sekiranya diubah peraturan tabii ini, akan kosong dan musnah. Contohnya, binatang air dipindah di darat, binatang darat pindah ke air, mati tak boleh dia. Termasuk Allah Ta'ala jadikan dalil rekaan manusia sendiri. Contohnya enjin diesel tukar berpetrol. Injek petrol, tukar barang diesel, kosong. Ini bercanggah dengan tabi ini. Begitulah manusia mesti patuh kepada peraturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, kana nasu ummatan wahidah, faba'athallahu nabiyyina mubashirin wa mundhirin. Adalah manusia itu asalnya satu umat, bermula dengan Adam dan Hawa. Allah utuskan kepada mereka nabi-nabi dan rasul alaihi wassalam. Mengikut Ibn Abbas radhiyallahu anhu, iaitu sahabat sepupu nabi yang alim dalam ilmu Al-Quran Al-Karim,
kerana mendapat keberkatan doa Nabi SAW ketika dilahirkan di dunia. Allah bin Abbas mengatakan, manusia bermula dengan Adam dan Hawa berpegang dengan Islam sehingga 1000 tahun selepas wafat Nabi Adam AS. Bermudalah kalangan manusia mencipta agama sendiri, mencipta ajaran sendiri, mencipta peraturan sendiri dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bermulanya menyembah berhala dengan mengukir patung pemimpin yang dipuja, ibu bapa yang disayangi. Mula-mulanya sebagai ingatan saja, kemudian dipuja dan disembah. Dia hantuk ke iblis mengatakan peraturan-peraturan yang tidak diizinkan oleh Allah, yang halal diharam, yang haram dihalalkan, menyebabkan berlaku kemusnahan dalam kehidupan mereka. Lalu Allah memutuskan Nabi Nuh AS. Nuh menjadi rasul yang pertama yang berjuang mengajak manusia bertauhid setelah berlakunya syirik dalam ibadat, syirik dalam cara hidup di atas muka bumi. Allah memanjangkan usia Nabi Nuh sehingga 1000 tahun, berdakwah selama 950 tahun, dinyatakan dalam kepada Al-Qadir. Orang lain umur macam biasa, ada yang 100 tahun, 200 tahun, Nuh 1000 tahun, sehingga berdakwah beberapa generasi. Yang beriman kepada Nuh hanya segelintir saja, segelintir saja yang sebagian besarnya tidak beriman. Akhirnya Allah memusnahkan manusia dengan taubat yang besar. Peristiwa taubat ini disebut dalam Quran, disebut dalam Taurat, disebut dalam Injil, disebut dalam kitab Weda agama Hindu, disebut dalam kitab agama Majusi, disebut dalam kitab semua agama, menandakan bahawa asas agama ialah Islam. Islam agama asal kalau semua manusia, semua nabi-nabi adalah Islam. Bila dimusnahkan, tinggal Nuh dengan pengikutnya yang sedikit. Allah melahirkan manusia sepahnya daripada zuriat Nuh AS. Nuh mempunyai 3 anak, Sam, Ham dan Yafis. Daripada Sam lahirnya bangsa Semitik, bangsa Yahudi, Arab, Inggeris, Parsi dan sepertinya. Daripada Ham lahirnya bangsa Afrika. Daripada Yafis lahirnya bangsa Turki, China, India yang tinggal di timur. Inilah pecahan manusia selepas Nabi Nuh AS yang dinyatakan oleh ulama-ulama Islam yang membaca teori Darwin. Teori Darwin monyet. Ini cerita ulama-ulama Islam. Kita punya baca sejarah. Kemudian mereka menganut agama tauhid sehingga muncul kebatilan yang dibawa oleh kerajaan Babylon, dipimpin oleh Raja Namrud. Allah memutuskan Ibrahim AS. Ibrahim menjadi rasul yang menentang Raja Namrud yang mengaitkan kerajaan Babylon. Di mana negerinya ialah Iraq, sebahagian Iran, sebahagian Syria Syam, sebahagian Turki, kerajaan Babylon. Ibrahim berjuang menentang kerajaan Babylon. Kita tahu semua kisahnya. Bila Raja Namrud tidak boleh berhujah dengan Ibrahim AS, Ibrahim dicampak dalam api yang besar. Allah menyelamatkan Ibrahim dengan mukjizat. Ibrahim dipaksa berhijrah ke Palestin. Daripada Ibrahim lahirnya Nabi-Nabi Bani Israel dan lahirnya Nabi akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian daripada pengikut Ibrahim juga ada yang pergi ke India, pergi ke India membawa agama di sana. Sebagaimana di barat agama Yahudi, agama Kristian menyeleweng daripada tauhid, maka di timur juga berlaku penyelewengan agama asal Islam. Namun perkataan Ibrahim menjadi sebutan agama-agama. Orang Islam dan Yahudi
Yahudi sebut Ibrahim, orang Kristian sebut Abraham, orang Hindu sebut Brahma. Brahma, Hindu kata Brahma, Kristian kata Abraham, Islam Yahudi kata Ibrahim, menunjukkan ada asal usulnya yang kita kena sedar. Namun agama telah diselewengkan. Saya baca dalam kitab Wida, saya baca dalam kitab Wida nak tahu tentang agama ini. Di mana Brahma mengikut kepercayaan mereka dengan Tuhan. Tuhan, manusia dituhankan. Ha, dan agama Hindu, Brahma ni ada tiga muka. Ha, tiga muka dia. Ha, kita lihat patung Hindu dia ada tangan apa. Ada muka banyak. Brahma ni ada tiga muka dia. Tiga muka. Brahma berkelahi dengan Shiva. Ha, Hindu melantik Tuhan-Tuhan yang banyak. Sampai ratus. Mungkin tiap-tiap tahun melahirkan Tuhan baru. Ini agama Hindu. Dan Shiva berterka dengan Brahma, ditampar muka Brahma sampai rosak wajah dia. Oleh kerana itu, ada Hindu beritahu kepada saya, patung Brahma tak ada tetap dalam kuil Hindu kerana ada kecacatan, ditampar oleh Shiva. Tuhan kena tampar. Itu cerita dia lah. Itu cerita dia. Ha? Dan Kristian Yahudi pula menyeleweng daripada agama Tauhid. Walaupun mereka adalah agama ahli kitab Taurat dan Injil, namun kitab-kitab ini telah diselewengkan. Allah memutuskan rasul-rasul selepas Nuh, berpecahnya bangsa-bangsa yang banyak, tiap-tiap umat ada rasul. Walaupun wa'atna yuklu mati rasulan ayakbulullah wa jitanibu ta'ud, dan sesungguhnya kami bangkitkan bagi tiap-tiap umat itu akan rasul supaya berdakwah, mengajak manusia kepada mengabdikan diri kepada Allah dan menjauhkan diri kepada setiap yang melampau daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam kepada manusia melalui nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam untuk memandu mereka menjalankan tiga tugas yang diserahkan kepada manusia di atas muka bumi. Manusia adalah makhluk yang diletakkan oleh Allah di atas muka bumi, yang tak boleh dilaksanakan oleh malaikat, tak boleh dilaksanakan oleh makhluk-makhluk yang lain. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lam. Dan ingatlah apabila Tuhan berkata kepada malaikat, wahai para malaikat, aku nak ciptakan di atas muka bumi satu makhluk iaitu manusia yang menjadi khalifah, bukan saja beribadat kepada Allah termasuk menjadi khalifah. Khalifah dengan makna iqamatul din wa siyasatud dunya bih, menegakkan petunjuk Allah dan mentarbih urusan dunia dengan petunjuk Allah. Malaikat berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, wahai Tuhan kami, adakah engkau hendak ciptakan di atas bumi itu makhluk yang akan melakukan kejahatan, yang menumpahkan darah, berperang di antara satu sama lain? Padahal kami adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah, bertahmid, bertasbih, memuji, memuja Allah, tak makan, tak minum. Itu malaikat, makhluk malaikat, sentiasa patuh pada Allah. Mengapa tak tugaskan kami? Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Kerana di atas muka bumi ini ada peranan untuk memakmurkan bumi, bukan sahaja untuk mengabdikan diri kepada Allah, dalam masa yang sama menggunakan bahan-bahan yang ada di atas bumi untuk dimakmurkan mengikut batas dan sempadan Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat Allah menciptakan Adam alaihi salam, makhluk yang ada jasad, yang ada roh, yang ada akal, yang hidup bermasyarakat, beristri, melahirkan zuriat keturunan yang akan datang,
yang tak ada permalaikan, tak ada perbinatang, tak ada berbatu dan kayu, bukit buka dan gunung kanan, yang ada bermanusia sahaja, yang ada bermanusia sahaja. Saya rasa suara ini lebih jelas. Ya. Pada manusia saja ada, tak ada pada makhluk-makhluk yang lain. Hanya manusia yang layak menjalankan kewajipan ini. Maka manusialah yang dicipta oleh Allah. Lalu diciptanya Nabi Adam alaihi salam. Dan diciptakan Hawa. Diterbiahkan oleh Allah Ta'ala di dalam syurga. Tak dihantar terus ke muka bumi. Diterbiah dalam syurga. Dan hidup bercampur dengan malaikat, bercampur dengan makhluk iblis yang jahat, yang pernah melakukan kejahatan di atas muka bumi, yang pernah melakukan kejahatan di atas muka bumi, ditawan oleh malaikat, hidup bersama dalam alam syurga dia terbiak. Dan Allah mengajak Adam alaihi salam, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna min adh-dhalimin, jangan dekati pokok ini, nanti kamu termasuk di kalangan orang yang zalim. Dengan makna, sembukan semua pokok di atas dunia boleh makan buah dia. Ada pokok beracun. Pokok beracunnya bukan guna untuk makan, untuk bunuh serangga yang merosak. Bukan guna untuk makan, untuk jadi badut. Di sinilah batas halal dan haram yang perlu diketahui oleh Adam alaihi salam. Maka Allah dengan takdirnya mentarbiah Nabi Adam alaihi salam. Mengajar Nabi Adam alaihi salam bukan sahaja mengabdikan diri kepada Allah yang ditunjuk oleh malaikat bertasbih dan bertahmid, ditunjukkan makhluk yang dirahakan kepada Allah, iblis ditunjukkan Adam melakukan kesalahan, dihalau ke bumi setelah melakukan kesalahan itu. Dengan belajar daripada ilmu dan kesilapan, dihantar ke bumi dalam keadaan tidak diberi kain, sehelai benang tak ada, makanan tak ada. Apa salahnya bagi mereka selai ke dalam, bagi yang batik pada Hawa, tak ada, kosong. Tudung jasad dengan daun daripada pokok syurga. Adam turun di bumi dengan kemahiran diri yang diterbiah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Adam bertaubat kepada Allah, berbeza iblis yang tidak bertaubat kepada Allah. Lahir daripada zuriat keturunan yang ramai yang menjadikan mereka hidup bermasyarakat. Maka Allah menurunkan Islam melalui Adam menjadi rasul yang pertama dan rasul-rasul yang lain. Tiap-tiap umat dilantik rasul masing-masing dan ditutup dengan rasul akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk seluruh manusia pada seluruh dunia. Bukan macam rasul-rasul dahulu. Kerana Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang berlaku di alam dunia pada hari ini sebelum berlakunya kiamat. Dengan sedikit ilmu yang diberi oleh Allah kepada manusia, sedikit pengalaman, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, manusia dapat mencipta berbagai-bagai alat yang canggih untuk berpindah randah, menjadi transport, menjadi alat komunikasi, sehingga dunia yang luas hari ini dapat dihubungi dan pergi dengan cepat. Maka cukup bagi akhir zaman ini seorang rasul sahaja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala kurniakan mukjizat ilmu. Mukjizat ilmu. Berbagai mukjizat nabi-nabi yang dahulu daripadanya. Nabi Nuh dengan taufan yang besar, Ibrahim ketahanan di Makkah, Nabi Sulaiman dengan menguasai makhluk gaib, binatang dan sebagainya, Daud melembutkan besi, Musa dengan tongkatnya, Isa dengan mukjizat menyembuhkan penyakit, menghidupkan orang mati, Muhammad SAW dengan mukjizat ilmu. Mukjizat ilmu menjadi alat bagi diri manusia untuk memakmurkan bumi. Dan dipilih Nabi ini dari zuriat Ibrahim alaihi salam. Diperintah Ibrahim meletakkan puteranya Ismail untuk melahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dipilih bumi Mekah, bumi yang jauh daripada tamadun timur dan barat, jauh daripada ilmu ahli kitab, ilmu tamadun manusia, di tengah padang pasir yang gersang, wadin ghairi dzarin. Di sana dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada zuriat Ismail dan Muhammad, dilahirkan kabilah Quraisy yang disebut dalam Quran, liilatu quraisyin ilaihim rihlatash syita'i was-shayf fali'budu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Menjadi kelaziman kepada kabilah Quraisy oleh kerana kelaparan, kesejukan, memerlukan alat kehidupan, keluar dari Mekah untuk musafir di waktu musim sejuk dan musim panas untuk mencari keperluan hidup. Dalam masa yang sama, berkat doa Ibrahim, hati mereka bergantung dengan Kaabah, balik kepada dia. Allah Ta'ala menjadikan mereka melakukan rihlat asyita, pelayaran musim sejuk, wassaib musim panas. Musim sejuk mereka pergi ke Yaman, musim panas mereka pergi ke Syam. Yaman ialah pengkalan kepada negeri-negeri timur, Parsi, India, China. Syam ialah pengkalan negeri barat, iaitulah Eropah, utara Afrika, Asia Tengah. Allah jadikan Mekah akhirnya bandar perba metropolitan yang menghubungkan timur dan barat secara keperluan ekonomi, keperluan ilmu dan keperluan politik. Dan Allah turunkan ilmu mukjizat melalui Al-Quran Karim dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak tahu membaca dan menulis, untuk membuktikan Quran sebenarnya daripada Allah, bukan dikarang oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala mencabar, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli wa da'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara wa'iddat lil kafirin. Dan jika sekiranya kamu ragu terhadap kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila kamu panggil tuhan-tuhan yang kamu puja lain daripada Allah. Cerdik pandai kamu, ilmuan kamu, pemimpin kamu, panggil semua, buat satu surah seperti Al-Quran. Allah Ta'ala mencabar, maka jika kamu tidak dapat membuatnya dan kamu tidak akan dapat mengadakannya, takutlah kamu akan api neraka, di mana bahan bakar umpannya ialah manusia dan batu-batu. Dia sediakan untuk orang-orang yang melawan, melawan petunjuk Allah Subhanahu wa Taala. Inilah dia Al-Quranul Karim yang diturunkan di Makkatul Mukarramah. Namun orang lain mesti membaca dan menulis. Ayat yang pertama diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhan yang menciptakan. Allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Mesti mengajar dengan qalam, dengan alat tulis. Orang lain mesti membaca dan menulis dengan alat-alat mengikut zaman masing-masing. Namun Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Quran untuk menjadi petunjuk kepada semua ilmu. Quran adalah petunjuk kepada semua ilmu. Ilmu akidah yang berkait dengan kepercayaan kepada Tuhan. Ilmu syariat yang berkait dengan cara hidup. Ilmu akhlak yang berkait dengan moral. Dalam segala aspek. Dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan diri. Hubungan manusia dengan keluarga. Hubungan manusia dengan masyarakat. Hubungan manusia dengan negara. Hubungan manusia dengan seluruh bangsa dalam dunia. Dan makhluk-makhluk yang lain. Semua ada dalam Al-Quran. Setelah dididik dan diasuh generasi awal dengan Al-Quran Al-Karim, maka Allah menjayakan penubuhan masyarakat madani di Madinah. Masyarakat madani yang menjadi perbualan ahli-ahli falsafah barat, tidak berpijak di alam nyata, menjadi kenyataan dalam ajaran Islam. Masyarakat madani dengan makna masyarakat bertamadun,
bertamadun dengan makna masyarakat yang mesti berhubung dan berilmu, yang berhubung di antara satu sama lain. Itu makna masyarakat madani. Maka Nabi berhijrah di Madinah, menubuhkan masyarakat madani yang menghimpunkan orang Islam, Muhajirin dan Ansar, menghimpun orang yang bukan Islam, ahli kitab, Yahudi, Kristian dan musyrikin, menghimpunkan mereka dalam piagam Madinah. Di peringkat awalnya, orang Islam adalah minoriti, orang bukan Islam adalah majoriti. Orang Islam, Muhajirin dan Ansar dicampur adalah minoriti. Orang bukan Islam, Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Qaryazah, termasuk Kristian, segala mazhabnya, kaum musyrikin, dicampur semua, mereka adalah majoriti. Tetapi mereka berperang antara satu sama lain. Orang Islam bersatu. Orang Islam bersatu sesama mereka. Dengan kesatuan dan perpaduan umat Islam, dengan ajaran Islam yang teguh, yang Allah Ta'ala sebut, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu semua dengan tali agama Allah, jangan kamu pecah belah. Dengan kekuatan ini, masyarakat bukan Islam, Yahudi segala mazhab dan kabilahnya, Kristian segala mazhab dan kaumnya, musyrikin segala puaknya, menerima orang Islam memerintah Madinah dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka bosan dengan pemimpin-pemimpin mereka yang berperang sesama sendiri, berbunuh sesama sendiri, padri-padri yang menipu pengikut-pengikut mereka, ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah, mereka melantik padri-padri dan pendeta-pendeta mereka tuhan-tuhan yang lain daripada Allah, di mana semua mereka akur sama ada mereka masuk Islam, menjadi orang Islam bersama orang Islam satu umat, atau mereka tak masuk Islam tapi mereka tunduk di bawah kekuasaan dan pemerintahan Islam yang adil. Maka wujudlah satu masyarakat yang unggul, di mana Al-Quranul Karim mengarahkan perpaduan manusia itu kepada tiga ummah. Yang pertama, ummah manusia seluruhnya, ummah dakwah. Seluruh manusia adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mesti diajak kepada Islam dengan tidak ada paksaan. Kalau mereka tak mau masuk Islam, mereka duduk di bawah kepimpinan Islam yang adil, yang tak memaksa mereka, yang beri hak pada mereka. Yang kedua, ummah ijabah, iaitulah orang-orang yang sudah menganut Islam, yang disebut dalam Quran ada tiga jenis, iaitulah sabiqun bil khairat, yang maju dengan amal-amal yang saleh, yang muqtasid, yang sederhana, dan zalimul linafsihi, yang menzalimi diri sendiri. Dia Islam tapi mengerjakan maksiat, mengerjakan dosa, tak ikut ajaran Islam, tak semayang, minum arak, berjudi, macam-macam. Mereka juga adalah orang Islam, namun ada dalam diri mereka halawatul iman, kemanisan iman, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbu illa lillah wa an yu'udha bil kufri kama yu'adha fil nar. Tiga perkara. Barang siapa yang ada tiga perkara ini, menandakan ada iman dalam diri dia. Ada iman dalam diri dia. Yang pertama, dia sayang pada Allah dan Rasul. Yang kedua, dia sayang pada saudara dia yang Islam, kerana Islam, kerana Allah dan Rasul. Yang ketiga, dia benci keluar daripada Islam walaupun dia tak beramal dengan Islam. Dia menandakan kemanusiaan iman ada dalam diri dia. Kita perlu meraihkan umat Islam sendiri yang berbagai-bagai ini, yang perlu disatukan. Di sinilah apabila berlakunya sebab nuzul, sebab turun ayat yang dibaca oleh imam kita tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan peganglah kamu semua dengan tali agama Allah, jangan kamu berpecah belah dan berpecah berai. Berpunca Aus dan Khazraj, dua kabilah Arab, sebelum mereka masuk Islam, mereka berperang antara satu sama lain kerana sebab ternakan, sebab perkahwinan,
sebab-sebab rebut harta, pesaka dan sebagainya, berperang sesama sendiri, Aus dan Khazraj, kabilah-kabilah yang lain. Bila mereka masuk Islam, mereka bersatu disatukan oleh Islam. Islam menyatukan kepada mereka dengan perpaduan yang berdasarkan kepada iman. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, untuk menguraikan ayat atasimu ini, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amr minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman saja, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Dan ulil amri, ulil amri yang mengendalikan urusan kamu, iaitulah pemimpin-pemimpin dan ulama-ulama yang memelihara ilmu agama, mesti ditaati mereka ini. Menyatukan pemimpin dan ulama, dua-dua sekali, menyatukan mereka. Sama ada pemimpin itu bukan ulama, ataupun ulama yang bukan pemimpin, ataupun pemimpin yang ada ulama pada diri dia, menyatukan orang Islam. Memang tidak ada tokoh macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tokoh macam Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Tak ada macam Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi, Hanbali dan lain. Tak ada. Namun Allah Ta'ala memelihara ilmu Islam, memelihara ilmu Islam disatukan secara jamaah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika sekiranya kamu bertelengkah dalam sesuatu perkara, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul, kepada Quran dan ajaran Nabi. Buka Quran, buka ajaran Nabi dalam perkara agama dan dunia semua sekali. Lihat, kalau kita silap, balik ke pangkat jalan. Kalau kita betul, jangan sombong dengan kita betul, betulkan kawan yang lain. Ini kaedah menyatukan umat. Bila Aus dan Khazraj yang dilagakan oleh orang-orang Yahudi mengikut satu riwayat yang iri hatinya perpaduan umat Islam, diperingatkan oleh Nabi SAW, adakah kamu nak balik pada jahiliah semula setelah aku tunjukkan Islam pada kamu? Nak balik pada neraka berpecah. Mereka menangis berpeluk di antara satu sama lain, kerana iman yang ada dalam diri mereka menyatukan perselengkahan antara satu sama lain. Kita melihat betapa dunia Islam dapat menguasai dunia selama 1300 tahun dalam keadaan orang Islam berbagai bangsa, berbagai mazhab, mazhab politik, mazhab akidah, mazhab fiqah, mazhab tasawuf yang dinamakan tarikhat. Orang Islam tidak berpecah. Mengapa pada hari ini orang Islam berpecah? Dalam satu negeri berpecah, satu keluarga berpecah, satu kampung berpecah, apa lagi satu negara pun berpecah. Mengapa? Kerana tak berpegang dengan tali agama Allah. Kena balik kepada Islam, balik kepada agama Allah. Orang Islam berpecah zaman dulu. Bila balik pada agama Allah, mereka bersatu. Yang kedua, Allah Ta'ala menyatukan manusia, termasuk orang bukan Islam. Orang bukan Islam yang duduk dalam negeri Islam, orang-orang Yahudi yang disebut tadi, bersatu di atas nama kemanusiaan. Mereka menerima Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin. Mereka terima piagam Madinah yang dimenteraikan. Semua orang Yahudi, Kristian, musyrikin dan lain-lain, mereka menerima satu ayat dalam perlembagaan Madinah, dalam piagam Madinah, wa annahu ma kana min baini ahli hadhihi as-sahibati min hadatsin aw istijarin yukhafu fasaduhu famarruhu ila Allah wa ila Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa perkara yang menjadi pertelengkahan di kalangan semua pihak yang bertelengkah di kalangan mereka yang terlibat dalam perjanjian ini, hendaklah balik pada Allah, iaitu Quran dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka terima Quran menjadi kitab imam pemerintah negara. Mereka terima, termasuk orang bukan Islam, berpanduan konsep
perpaduan yang diumumkan oleh Al-Quran Al-Karim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki Adam dan seorang wanita Hawa, berbangsa-bangsa dan bersuku kaum, supaya kamu bertaaruf di antara satu sama lain. Yang paling mulia kalangan kamu, yang paling bertakwa, patuh kepada Allah. Allah itu maha mengetahui berkenaan dengan diri kamu dan urusan kamu seluruh. Apa makna bertaaruf? Mesti berhubung di antara satu sama lain. Bukan sekadar kenalan wajah. Mesti betul-betul di antara satu sama lain. Kerana Ibn Khaldun mengatakan, al-insan madaniyun bitabi'i. Manusia itu dinaruikan dengan madani, berhubung di antara satu sama lain. Tak boleh hidup sendirian. Manusia memerlukan makanan, memerlukan pakaian, memerlukan tempat tinggal, memerlukan kenderaan, memerlukan banyak keperluan. Tiap-tiap keperluan ini tidak mungkin dihasilkan oleh seorang, oleh satu keluarga, satu negeri, satu bangsa. Mesti berhubung antara satu sama lain. Contohnya memerlukan pakaian, paling mudah yang dekat dengan kita sekarang. Pakaian kita daripada kain, kain daripada benang, benang daripada kapas. Kapas mesti ditanam. Untuk tanam kapas mesti ada alat, alat daripada besi, besi mesti dilombong. Tidak mungkin kerana saya nak sehelai kain, saya buat semua. Mula-mula kain tak ada, cari besi dulu masuk hutan. Cari besi masuk hutan, telanjang bulat, tak ada kain lagi, cari besi. Jumpa besi, lepas tu cari api pula nak buat alat. Lepas buat alat, cari benih kapas kat mana pun. Cari, tunggu kapas tumbuh. Sampai telanjang bulat, nak satu pakaian. Jawab dia mati dulu baru jumpa pakaian. Mesti ada manusia yang bertani, manusia yang melombong, manusia yang berindustri, yang berniaga, yang mengurus, yang berbagai-bagai kemahiran. Di sinilah menunjukkan manusia mesti bertaaruf, berhubung di antara satu sama lain, walaupun mereka berbagai bangsa dan berbagai agama. Yang boleh mengendalikan urusan ini adalah Islam. Lain pada Islam tak boleh urus. Islam yang boleh urus. Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hajj, walau la daqullahi an-nasa ba'dahum bima' lahud dima' sawami wa bi'un wa salawatun wa masajid yudhkaru fiha ismullahi katira wa la yansurannallahu man yansuru innallaha la qawiyyun aziz alladhina immakkannahum fil ard aqamu as-salah wa atawu az-zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Kalau Allah tidak menjadikan manusia itu dafa'ullah, bacaan waras difa'ullah, Allah Ta'ala tidak mempertahankan sekumpulan manusia menghadapi kumpulan yang lain, kumpulan menegakkan kebenaran menentang kumpulan yang batil, yang adil menentang yang zalim, yang baik menentang yang jahat. Nasa dibinasakan rumah-rumah ibadat penganut Yahudi, gereja-gereja penganut Kristian, sembahyang-sembahyang macam-macam sembahyang, masjid-masjid orang Islam yang disebut dalam nama Allah, dengan maksud bila Kristian menang, Kristian menindas Yahudi, Yahudi menang, menindas Kristian, Hindu menang, bunuh Buddha, Buddha menang, bunuh Hindu, Kristian sama Kristian, Ortodok menang, bunuh Katolik, Katolik menang, bunuh Protestan. Ini pertemuan di antara manusia berbagai agama, termasuk berbagai bangsa, yang boleh menyatukan oleh Islam. Yang lain tak boleh satukan. Di mana rahsianya? Kerana undang-undang Islam, peraturan Islam ada roh, ada aspek spiritual, ada perhitungan dosa dan pahala. Undang-undang lain tak ada aspek spiritual, memisahkan kehidupan jasad dengan roh, dengan akal, memisahkan di antara satu sama lain. Islam mengaitkan semua. Islam mengharamkan zalim terhadap semua. Firman Allah Ta'ala,
innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas am tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma yadzukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya kamu menunaikan amanah dengan menyerahkan amanah kepada orang yang ahli dapat menunaikannya. Apabila kamu menghukum kalangan manusia, memerintah manusia, mengendalikan urusan manusia, manusia semuanya hendaklah berlaku adil. Mesti berlaku adil. Bila Islam memerintah, Islam mewajibkan kita ajak orang masuk Islam. Yang kedua, tak boleh paksa. La ikraha fid din, tak ada paksaan dalam agama. Kerana Islam mana dia menyerah diri kepada Allah Taala dengan ikhlas. Kalau kita paksa dia masuk Islam, munafik. Tak ikhlas masuk Islam, menipu, tak betul Islam dia. Dia tak mau masuk Islam, tunjukkan dia apa dia Islam. Kalau dia boleh tunduk di bawah pemerintah dia yang zalim, pemerintah dia yang berkuku besi, yang menindas, mengapa dia tak boleh tunduk di bawah pemerintahan Islam yang adil? Islam menentang diktatorship, menentang teokrasi. Diktatorship ditentang oleh Islam. Quran mengutuk Fir'aun, Namrud dan lain-lain. Pemerintah, raja-raja, al-malak yang mengaku diri menjadi Tuhan, menyalahgunakan kuasa, menyalahgunakan harta negara, belagak dia sebagai Tuhan, ditentang oleh Islam. Pemerintah juga menentang teokrasi, ahli-ahli agama yang belagak berkuasa. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka jadikan padri-padri dan pendeta-pendeta mereka tuhan-tuhan yang lain daripada Allah. Padri-padri yang menyeleweng, yang menyeleweng untuk ajaran Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa adalah Islam. Selepas Isa diangkat ke langit, orang Kristian yang kuat berpegang agama diburu oleh pemerintah di zamannya. Beruzlah mengasingkan diri. Yang bersama pemerintah mengampu dengan pemerintah yang zalim. Berlakunya pemisahan di antara agama dan pemerintah. Ini dalam agama Kristian. Panjang ceritanya. Di sana ada padri-padri yang mengambil kesempatan nak ampunkan dosa, bayar kat padri. Nak halalkan yang haram, haramkan yang halal, bagi duit kat padri. Ahli-ahli agama yang menyalahgunakan kuasa ditentang oleh Islam. Di situ berleluasa. Zaman itu berleluasa amalan-amalan ini menyebabkan Yahudi, Kristian, musyrikin yang tak masuk Islam pun nak tengok dulu apa dia pemerintahan Islam. Maka mereka bernaung di bawah pemerintahan Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyaksikan sendiri mengadil. Di antara yang menarik, masa tak cukup, kita rengkah-rengkah saja. Dalam masa hidup masyarakat majmuk ini, Nabi kita berhutang dengan orang Yahudi satu kisah. Oleh kerana hidup masyarakat majmuk bergaul, bau-bau negara duit tak banyak, Nabi tak ada duit nak belanja untuk nafkah anak isteri dia. Pendapatan negara tak banyak di masa itu. Tiba-tiba Nabi tak berhutang dengan Yahudi. Berhutang dengan Yahudi. Mengapa tak berhutang dengan Abdurrahman bin Auf yang kaya? Tak berhutang dengan Osman bin Affan yang kaya? Berhutang dengan Sa'ad bin Waqqah yang kaya? Sahabat-sahabat yang kaya? Berhutang dengan Yahudi. Nabi berhutang dengan Yahudi yang bukan Islam, yang tunduk di bawah pemerintahan Islam, dengan perjanjian hutang akan dibayar dalam tempoh beberapa bulan. Tiba-tiba si Yahudi ini datang minta hutang dengan Nabi. Belum tiba masa, belum tiba masa dia datang minta hutang, bercakap dengan bahasa yang kasar. Wahai Muhammad, mengapa tak bayar hutang? Tidakkah awak hutang pada saya, tak bayar hutang? Di tengah khalayak ramai, tengah khalayak ramai, barangkali memang keluarga awak ni penyangak, tak bayar hutang. Disebutnya macam itu menyebabkan para sahabat marah kerana menghina Nabi tengah khalayak. Lalu ada yang nak pukul Yahudi ni. Nabi kata, jangan pukul, jangan. Memang aku hutang dengan dia betul sungguh, cuma dia minta cepat sangat, belum tiba masa. Lalu Nabi kata, wahai Umar, Umar yang paling bengis kalangan sahabat, wahai Umar, bawa dia, bayar hutang dia, bayar hutang dia dan beri hadiah kat dia lagi. Siapa tengah jalan, Yahudi kata, wahai Umar,
sila bawa aku jumpa Muhammad. Aku nak masuk Islam. Eh, pemang kata tadi minta hutang. Dia nak masuk Islam. Macam mana pula? Yahudi kata, sebabnya aku baca dalam kitab aku, mengatakan, di antara tanda Nabi akhir zaman yang dilahirkan itu ialah, dia dapat menahan kemarahan. Dia marah macam mana pun, dia boleh berfikir dengan baik. Ini kesemewaan Nabi akhir zaman. Aku nak cuba dia. Aku dapati sifat ini ada pada dia. Menyebabkan Yahudi masuk Islam. Masuk Islam. Ini dia. Bukan sezaman Nabi, termasuk zaman-zaman yang lain. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di zaman kerajaan Islam kaya-kaya. Setelah jatuhnya kuasa besar Parsi dan Rom. Kejatuhan kuasa besar Parsi dan Rom ini bukan dengan kekuatan ketenteraan semata-mata. Orang Islam tak kuat tentera. Dengan pertolongan Allah, dengan persediaannya ikhlas, dengan rakyat Parsi dan Rom tak sokong kerajaan mereka. Kerana kerajaan mereka zalim. Ini sebenarnya. Kita kena baca sejarah ini. Menyebabkan hasil negara melempah ruah. Banyak hasil negara. Zaman Sayyidina Umar. Sehingga Sayyidina Umar menugaskan Abu Hurairah memungut hasil yang dipungut di Iraq, di Parsi. Abu Hurairah pulang jumpa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tanya, berapa banyak awak balik duit? Sayyidina Umar, Abu Hurairah kata, saya buat balik 100,000 dinar. Tak tahu nak bilang 1,000,000 masa itu. 100,000 dinar. Sayyidina Umar kata, awak ni mengantuk. Bawa balik. Balik tidur dulu. Tidur. Bilanglah isteri dulu. Pagi besok datang. Tanya. Berapa banyak awak bawa pulang? Orang kata 100,000 dinar. Tak tahu nak bilang. Banyaknya duit. Lalu Sayyidina Umar tanya orang ramai. Wahai tuan-tuan. Bagaimana kita nak buat dengan duit ini? Umar pun tak tahu nak bilang juga. Lalu bangun seorang yang biasa dengan tamadun-tamadun lain. Parsi dan Rom. Wahai Amiral Mukminin, pengalaman saya di negeri Parsi dan Rom, kuasa besar ni, dia ada buku keke. Ada buku keke, ada urusan pentadbiran dia. Lalu saya dengan Umar perintah supaya mengambil ilmu daripada Parsi dan Rom yang tak ada dalam Quran untuk mengurus kewangan negara. Di masa kewangan melempar ruah ini, dia beri peruntukan pada rakyat. Bukan saja pegawai kerajaan, termasuk rakyat. Termasuk rakyat yang bukan Islam. Satu hari saya dengan Umar melihat seorang tua Yahudi meminta sedekah. Si tua Yahudi minta sedekah. Dia tak kenal saya dengan Umar. Saya memang kata, awak minta sedekah. Yalah, dia kata, masa saya muda ambil cukai saya. Bila saya tua, biarkan saya. Lalu saya dengan Umar, bawa dia pergi ke Baitul Mal. Perbandaran negara. Senaraikan nama dia. Beri peruntukan pada dia. Sehingga dia meninggal dunia. Ini pemerintahan Islam. Itu dari segi pengagahan keuangan. Dari kehakiman. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Zaman Sayyidina Ali. Pernah Sayyidina Ali kehilangan baju rantai. Baju rantai ni baju yang berharga di zaman itu. Alat untuk berperang. Untuk menahankan diri daripada senjata tajam. Sayyidina Ali pun pakai baju rantai. Dia tak mandi minyak. Orang saat ini belajar ilmu kebal. Sayyidina Ali pakai baju rantai. Menyediakan alat. Menyediakan alat. Baju rantai dia hilang. Tiba-tiba dilihat dibawa di seorang Yahudi bukan Islam. Sejarah rakyat kata Kristian bukan Islam. Sayyidina Ali terus pegang Yahudi ini. Ini baju saya. Kata dia, tidak ini baju saya. Tidak ini baju saya. Lalu Sayyidina Ali bawa ke mahkamah. Bawa ke mahkamah walaupun dia adalah ketua negara. Dia tak rampas. Dia tak rampas. Dia bawa ke mahkamah. Dia bicarakan di mahkamah. Hakimnya Syurih Al-Kandi. Syurih berkata, wahai Amir Al-Mu'minin. Asyhadah Al-Bayyinah Al-Bayyinah. Mana saksi wahai Amir Al-Mu'minin? Mana saksi? Dan dia kata, saya tak ada saksi. Saya tak ada saksi. Baju ini baju saya. Yang tahu baju ini baju saya, anak saya Hasan Husin. Anak saya tak boleh jadi saksi. Oleh kerana tak ada saksi, maka Syurih membuat keputusan baju diserahkan pada Yahudi. Yahudi pun ambil baju tu, keluar daripada mahkamah, pusing balik menghadap Sayyidina Ali. Wahai Amirul Mukminin, baju ni baju tuan, ambillah baju ni.
sebenarnya jatuh daripada Tuhan, saya ambil, saya buat ni saya nak tengok bagaimana keadilan Islam. Ini adil. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah menyebabkan orang Yahudi masuk Islam. Di sini berlakunya. Islam telah berjaya menyatukan manusia dengan hukum yang adil, tidak ada paksaan dalam agama. Dengan sebab itu, yang boleh mengendalikan perpaduan ialah Islam. Sama ada kalangan orang Islam ataupun orang Islam dengan kaum lain, Islam saja boleh. Macam mana hari ini berlaku orang Islam baru-baru berperang sana perang sini, bermusuh sama sendiri. Kita tidak boleh melihat Islam daripada orang Islam. Kita perlu melihat daripada Quran, daripada kitab-kitab Islam sendiri. Jangan baca Islam ni dengan orang Islam. Kerana orang Islam sudah tak beramal dengan Islam. Ini masalah kita yang kita kena sedar. Orang Islam tak ikut ajaran Islam. Allah Ta'ala pernah menyebut, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Jika sekiranya kamu wahai orang-orang Arab berpaling daripada Islam, Tuhan tukar kaum yang lain daripada kamu berpegang dengan Islam, mereka tidak seperti kamu. Bila orang Arab meninggalkan ajaran Islam, Allah Ta'ala lahirkan ulama-ulama, pemimpin-pemimpin kalangan bukan Arab. Banyak tokoh-tokoh dalam ilmu-ilmu Islam, pemimpin kalangan bukan Arab yang memimpin dunia Islam. Imam Bukhari, Imam Muslim bukan orang Arab. Abu Hanifah bukan orang Arab. Syafi'i orang Arab. Ibn Hazmin orang Spanyol. Imam Ghazali orang Iran. Banyak lagi bukan orang Arab. Allah Ta'ala lahir Salahuddin Al-Ayyubi orang Kurdis, bukan orang Arab, yang menyelamatkan orang Islam dari salib Kristian. Bukan orang Arab, itu orang Kurdis. Bila ada kumpulan orang Islam yang berpegang dengan Islam, Allah Ta'ala selamatkan Islam. Selamatkan Islam. Bila orang Islam meninggalkan ajaran Islam, Allah Ta'ala jatuhkan orang Islam. Apabila Islam berjaya membebaskan Baitul Maqdis, Palestin, daripada Rom Bizantin yang menakluk Baitul Maqdis beratus tahun lamanya, Sayyidina Umar disambut oleh penduduk Baitul Maqdis termasuk Kristian Baitul Maqdis yang bukan mazhab Ortodok Bizantin, yang menerima kedatangan orang Islam. Sayyidina Umar mengisytiharkan Masjid Aqsa bagi orang Islam, Masjid Baitul Laham bagi orang gereja Baitul Laham bagi orang bukan Kristian, memberi hak pada semua agama beramal dengan agama masing-masing. Sayyidina Umar memberi pesanan kepada pemimpin-pemimpin sahabat di masa itu, nahnu qawmun azzanallahu bil Islam famahma nabtagil azza bighayri ma azzanallah azzanallah. Kita adalah umat yang diberi kemuliaan oleh Allah dengan Islam. Kalau kita meninggalkan Islam, Allah Ta'ala jadikan kita bangsa yang hina. Kalau tinggalkan Islam, jawabnya apa yang berlaku pada orang Islam hari ini? Kerana orang Islam meninggalkan Islam. Bukan sekadar orang Islam ditekan, ditiar, dipitnahkan dengan apa yang disebut Islamophobia. Islam adalah agama yang ganas, agama yang melampau. Ini tuduhan yang dilepaskan oleh Barat. Padahal sejarah dapat membuktikan bila Nabi kita Muhammad SAW membuka Mekah, Mekah dibebaskan daripada musyrikin. Yang mati dalam pembukaan Mekah ni tak sampai 20 orang. Tak sampai 20 orang masa Nabi tawan Mekah. Bandingkan revolusi Perancis beberapa ribu mati. Revolusi England beberapa ribu mati. Revolusi komunis berapa ratus ribu mati. Ada yang juta mati. Orang Islam berperang tidak boleh melampau. Waqatlu wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadi. Boleh berperang, tidak boleh melampau. Tidak boleh bunuh kanak-kanak, tak boleh bunuh orang tua, tak boleh bunuh padri dan sami-sami. Bukan Islam mengajar. Menyeksa kucing tak bagi makan masuk neraka. Beri minum anjing yang dahaga dapat pahala, disebut dalam hadis. Bagaimana dia turun Islam ni ganas? Sejarah Islam membuktikan mana-mana negeri yang Islam masuk di seluruh dunia,
penduduk dia masuk Islam. Islam masuk utara Afrika, utara Afrika masuk Islam. Masuk ke Syria, masuk Islam. Masuk ke Afghanistan, masuk Islam. Jalan sutera daripada Arab sampai negeri Cina, itu negeri Islam. Masuk Islam dengan redha, dengan rela hati. Kerana pemerintahan Islam yang adil. Berbeza dengan orang barat masuk negeri orang. Orang barat masuk negeri orang menjajah, memperhambakan rakyat. Melakukan pembunuhan, melakukan kekejaman. Di Australia, saya pernah pergi di Australia. Orang putih masuk di Australia, orang asal saja tembak macam tembak babi. Semua dunia tahu. Orang barat masuk di Amerika, orang Red Indian apa dia buat? Apa dia buat? Orang Islam masuk ke seluruh dunia, masuk ke negeri orang, disambut oleh rakyat. Rakyat menerima pemerintahan Islam. Dalam keadaan orang Islam minoriti, akhirnya rakyat masuk Islam, melihat Islam yang adil. Ini diajaran Islam. Bahkan dalam berita terkini kita melihat keganasan yang berlaku membunuh pemimpin di India. Perdana Menteri India Mahatma Gandhi mati kena bunuh. Indira Gandhi mati kena bunuh. Rajiv Gandhi kena bunuh. Bukan orang Islam yang bunuh. Di Ireland berperang antara Protestan dan Katolik. Mereka tutup hal-hal mereka. Apa yang berlaku dalam dunia Islam hari ini adalah permainan kuasa-kuasa barat yang sengaja melaga-laga orang Islam kerana merebut hasil bumi orang Islam. Kerana Allah Ta'ala letakkan negeri Islam paling strategik dalam hubungan antarabangsa, paling banyak hasil bumi di dunia Islam. Mereka nak menguasai dunia Islam, mereka gunakan orang-orang Islam sendiri yang jahil dalam perkara agama. Melagakan mereka dengan sebab mazhab, dengan sebab kaum, dengan sebab ideologi. Ideologi kita tak nafi, ideologi yang bercanggah dengan Islam tak dinafikan. Tetapi orang Islam dengan orang Islam boleh selesai sesama mereka sendiri, bukan dengan menggunakan pendekatan kekerasan. Apa yang berlaku pada hari ini di Syria, di Yaman sebagai contoh, berperang sama sendiri. Sila lihat siapa di belakang peperangan ini, kuasa-kuasa besar dunia yang membekal senjata kepada semua pihak. Semua pihak dibekal senjata, kuasa besar yang membekal senjata. Yang ini dia bagi senjata, ini bagi senjata berperang. Dia boleh jual senjata, boleh meniaga senjata. Dalam masa yang sama, dia boleh mainkan harga minyak bila berlaku kekacauan dalam tahun ini. Ini kepentingan yang bukan Islam. Dia pergunakan kita sendiri. Puncanya kerana kita meninggalkan agama kita sendiri. Dan sebab itu, setelah tiba masanya, kita kena baca Islam ini, baca agama kita. Kerana banyak Quran-Quran terjemahan. Apa yang menarik, isu Islamophobia ini menarik kalangan pemikir-pemikir barat. Banyak kalangan pemikir barat, cendekiawan mereka yang suka membaca, suka membaca. Kalau kita lihat, saya naik kapal terbang daripada sini nak pergi ke UK, pergi ke mana-mana. Pernah dalam kapal terbang kita melihat orang putih dia suka baca buku, orang Melayu suka tengok filem. Itu biasa. Orang putih suka baca buku, orang Melayu suka tengok filem. Dia baca, baca buku yang tebal-tebal dia bacanya. Bila dibawa Islamophobia ni, maka Quran terjemahan laris. Laris Quran terjemahan. Mereka baca Quran terjemahan, menyebabkan mereka tertarik dengan Islam. Ramai kalangan mereka yang masuk Islam. Ini yang membimbangkan kuasa-kuasa barat sebenarnya. Bukan ganas, tapi takut Islam dia berkembang. Kita melihat mukjizat Nabi SAW, inna hadzal amra yablughu ma balagha al-lail wa an-nahar. Sesungguhnya Nabi kata urusan agama Islam ini akan sampai di mana sampai siangnya dan malam, siang dan malam. Nabi janji. Kita saksikan walaupun negeri-negeri orang Islam dijajah, orang Islam dilaga, negeri Islam dipecah-pecah, dibagi-bagi sama-sama kuasa penjajahan ini, namun perkembangan Islam berlaku dengan pesat. Bukan saja berlaku di negeri orang Islam, tak boleh dipadamkan cahayanya. Cahaya berkembang. Bahkan berlaku di negara barat. Di England, dimaklumkan hampir 7 juta atau lebih orang Islam. Di Jerman, 46 juta orang Islam. Di Perancis, juta orang Islam. Di Amerika, 12 juta orang Islam. Jumlah yang sangat besar. Jumlah yang sangat besar. Ini perkembangan yang sangat menarik. Ini yang sebenarnya. Isu Islamophobia. Memfitnahkan Islam.
Tanggungjawab kita jangan ikut mereka. Malangnya ada kalangan kita yang terikut-ikut dengan mereka. Terikut-ikut dengan mereka, tolong mereka pula. Dengan kita tak baca ajaran agama kita sendiri untuk memberi jawapan yang tepat kepada mereka. Jawapannya ialah kita kena baca Islam dan kita amal Islam itu. Kita amal Islam, insya-Allah bukan sahaja kita diberkati oleh Allah, bahkan kita boleh mengembangkan agama kita kepada semua manusia untuk ganti Nabi yang sudah wafat. Risalahnya yang tidak mati. Cukup sekali itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Seri Tuan Guru Haji Tuan Haji Awang atas ceramah pertama yang disampaikan untuk tajuk Perpaduan Umat Kumpulan Islam. Majlis sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Yang Terhormat Haji Seri Tuan Guru dan kepada tetamu-tetamu yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan majlis ini yang tidak ada dan